ketemu sama youtuber terkenal ya. Jar, gimana? Mantap. Ayo deketin. Jadi ini maju lancar yang Asia ya, jurusan Wonosari, Jogja, Bandung. Nah, di sini ada youtuber terkenal ya, Mas Givari ya. Wah, mantap. Asik. Jadi Mas Givari ini tadi naik maju lancar ya, katanya mau pulang ke Jogja, turun di Jogja katanya ya. Mantap. Tadi udah ditawarin buat naik Sarearum, cuma katanya nantilah, belum ada waktunya. Kayaknya mau pulang dulu karena kemarin beliau ini dari Padang ya, naik ANX gitu. Wah, benar-benar asik ya kita ngobrol-ngobrol. Tadi udah juga foto bareng ya. Mantap. Di terminal Cicahem ya. Jadi nggak tahu tak. Jadi sekarang ini di terminal Cicahem ya. Sekarang udah jam nggak pakai jam. Jam 17.32. Nah, kita lagi nunggu sama Asfar. Ada Mas Givari, terus ada Ajar. Katanya Mas Givari berangkat jam habis maghrib. Ya? Habis maghrib berangkat pakai maju lancar yang Keisha. Gitu. Kita ikutin Mas Givari ya. Langitnya cerah banget ya. Wadaw. Terus bisa kebetulan banget ketemu sama Mas Givari ya. Wah, mantap. Wah, mantap. Jadi ini Mas Givari lagi hunting, ceritanya lagi hunting di Cicahem ya. Mantap. Makin malam mulai kelihatan cakepnya. Iya, bener. Makin terang kelihatannya. Maju lancar. Di belakangnya ada Santi Cafe Neno. Kayaknya udah mau berangkat juga tuh. Semakin malam semakin meriah ya. Maju lancar. Gila. Bener-bener full variasi banget ya. Gila. Dari atas bawah ya, sampai ke wingletnya juga ya. Mantap. Di belakang majunya lancar ada Santika, di sebelah kirinya itu ada Raora Jawali ya. Di sana ada Sugeng Rahayu. Nah, mantap. Jadi Mas Givari sama supirnya maju lancar lagi ngobrol-ngobrol ya, sharing-sharing mungkin ya. Karena nanti Mas Givari bakal jalan sama kru tersebut mungkin ya. Nah, ini unitnya. Mantap. Kita bakal tunggu di sini sampai maju lancar pergi ya. Gitu. Sugeng Rahayu. Waduh. Fajar udah pulang, sisa saya bersama Mas Givari dan yang lainnya juga ya. Masih di maju lancar, jadi ini mas-mas yang ini ya, jadi ini asli Bandung, mau ikut sama Mas Givari ke mana? Ke Jogja ya, katanya mau hunting-hunting doang katanya gitu. Jadi pengambilan sinematik itu nggak segampang yang kalian pikirin ya. Jadi untuk kayak ngambil sinematik tentang bis apa ngambil sinematik bis itu nggak gampang. Jadi saya harus banyak belajar. Kayak Mas Givari itu ya benar-benar profesional banget ya. Saya harus tetap harus belajar banyak gitu.
kayaknya ini sesi ngambil buat thumbnail kayaknya. Jadi Mas Gifari udah mau take off ya. Kita tungguin sampai dia beliau take off ya. Makasih banget ya buat Mas Gifari udah mau nemenin ya. Mantap. Sampai ya Mas. Mantap. Woi. Maju lancar. Semoga selamat sampai tujuan ya. Dadah Mas Gifari. Bye. Nah, itu manianya masih ada. Saatnya kita pulang. Waktunya kita balik ke motor dan pulang ya. Wah, motor kita udah di pinggirin aja. Soalnya kita dari tadi siang jam 2:30 kalau enggak salah. 2:30 sekarang udah jam 7 ya. Udah hampir jam 7. Oke. Di sini ada Sinjai masuk lagi. Bandung, Wonosobo ya. Dadah. Hari ini meriah. Terima kasih banget. Ini pengalaman tidak terlupakan ya.